Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya ialah Said bin Zaid. Ayahnya Zaid bin Amru pernah berdoa untuknya, "Ya Allah, jika engkau menghalangiku dari kebaikan ini, maka jangan halangi anakku untuk meraihnya." Ayuhal ihwa rahimani wa rahimakumullah, Said bin Zaid, kisahnya akan kita mulai dari ayahnya ini, yaitu Zaid bin Amru bin Nufail. Suatu hari ia berdiri agak jauh dari kerumunan orang-orang yang menyaksikan orang Quraisy sedang merayakan salah satu hari raya mereka. Zaid melihat kaum laki-laki memakai surban-surban sutra yang mahal, memakai jubah-jubah beludru dari Yaman yang berharga tinggi, sedangkan kaum wanita dan anak-anak memakai pakaian yang bagus dan jubah yang mewah. Hewan-hewan ternak digiring oleh orang-orang kaya setelah mereka menghiasinya dengan berbagai macam perhiasan, dan selanjutnya akan disembelih di depan berhala-berhala mereka. Zaid menyandarkan punggungnya ke dinding Ka'bah seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, Allah Ta'ala lah yang menciptakan domba. Dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu bumi menumbuhkan rumput sehingga domba-domba makan dengan kenyang. Kemudian kalian menyembelihnya bukan atas nama Allah? Sungguh, kalian adalah kaum yang benar-benar bodoh." Saat itu, pamannya yang bernama Al-Khattab, ayah dari Umar bin Khattab, mendekatinya dan menamparnya, seraya berkata, "Celaka kamu, kami masih mendengar darimu kata-kata bodoh ini, dan kamu masih meyakininya? Sungguh, kesabaran kami sudah habis." Kemudian Al-Khattab memerintahkan orang-orang dari kaumnya agar mereka memukulinya dan menganiayanya, sampai-sampai Zaid terpaksa menyingkir dari Mekah dan tinggal di Gua Hira. Al-Khattab menugaskan beberapa anak muda Quraisy untuk menghalangi Zaid masuk ke Mekah, sehingga Zaid hanya bisa masuk ke sana secara sembunyi-sembunyi. Di saat orang-orang Quraisy lengah, Zaid bin Amru bin Nufail berhasil mengadakan pertemuan rahasia bersama Waraqah bin Nawfal, Abdullah bin Jahsi, Utsman bin Haris, dan Umaymah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membicarakan kesesatan di mana orang-orang Arab terbenam di dalamnya. Zaid berkata kepada kawan-kawannya, "Sungguh, kalian demi Allah mengetahui bahwa kaum kalian di atas kesesatan. Mereka telah menyimpang dan membelot dari agama Ibrahim. Maka ikutilah suatu agama untuk diri kalian sendiri yang kalian yakini jika kalian berharap selamat." Maka empat orang laki-laki itu mencari para ahli agama dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan pemeluk agama lainnya. Mereka berupaya mencari agama Ibrahim yang hanif. Maka Waraqah bin Nawfal memeluk agama Nasrani, Abdullah bin Jahsi dan Utsman bin Haris, mereka tidak menemukan agama apapun. Adapun Zaid bin Amru bin Nufail, maka ia mempunyai kisah lain. Zaid bin Amru berkisah, "Aku mempelajari agama Yahudi dan Nasrani, namun tidak lama kemudian aku meninggalkan keduanya karena aku tidak menemukan apa yang bisa menenteramkanku. Aku mulai berkeliling ke penjuru bumi mencari agama Ibrahim sampai aku tiba di negeri Syam. Aku mendengar di sana ada seorang rohib yang mempunyai ilmu tentang kitab. Maka aku menemuinya. Aku menceritakan kisahku kepadanya. Maka ia berkata, 'Aku melihat dirimu mencari agama Ibrahim, wahai orang Mekah.' Aku menjawab, 'Benar, itulah yang aku cari.' Dia berkata, 'Kamu mencari suatu agama yang sudah punah di zaman ini. Pulanglah. Pulanglah ke negerimu, karena Allah akan mengutus seorang yang akan memperbarui agama Ibrahim dari kaummu. Jika kamu mendapatkannya, maka ikutilah dia.'
Maka Zaid pulang ke Mekah, menyeret langkahnya untuk menantikan Nabi yang dijanjikan. Di tengah perjalanan Zaid, Allah Ta'ala mengutus Muhammad bin Abdullah dengan membawa agama hidayah dan kebenaran. Namun Zaid tidak mendapatkannya, karena sekelompok orang-orang Arab pedalaman menghadangnya dan membunuhnya sebelum ia menjangkau Mekah dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Zaid menghembuskan nafas terakhirnya, ia memandang ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, jika engkau menghalangiku dari mendapatkan kebaikan ini, maka jangan halangi anakku Said dari kebenaran itu." Allah Ta'ala berkenan mengabulkan doa Zaid. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyuruh orang-orang kepada Islam, maka Said bin Zaid, anak dari Zaid bin Amr bin Nufail, berada di barisan depan orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan risalah beliau. Tidak asing, karena Said hidup dan tumbuh di sebuah keluarga yang mengingkari kesesatan, di mana orang-orang Quraisy terbenam di dalamnya. Dia terdidik dari pangkuan seorang bapak yang menghabiskan hidupnya demi mengetahui kebenaran. Dia meninggal dunia dalam keadaan berlari ingin menyongsongnya. Said tidak masuk Islam sendiri, karena istrinya Fatimah bin Al-Khattab, saudari dari Umar bin Khattab, juga masuk Islam. Anak muda Quraisy ini menerima siksaan dari kaumnya yang bisa membuatnya terfitnah dari agamanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang Quraisy tidak hanya gagal memalingkannya dari Islam, sebaliknya, Said dan istrinya mampu mencuri seorang laki-laki dari mereka yang sangat berharga bagi mereka dan sangat berbahaya. Suami istri inilah yang menjadi penyebab jalan masuk Islam Umar bin Khattab. Said bin Zaid memberikan seluruh kekuatan mudanya demi berkhidmat kepada Islam. Karena Said telah masuk Islam dalam usia belum lewat 20 tahun, dia ikut dalam seluruh peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali perang Badar. Dia tidak ikut serta di perang ini karena dia sedang menunaikan tugas yang disematkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pundaknya. Said berperang bersama kaum muslimin dalam menggulingkan singgasana Kisra dan merobohkan kerajaan Romawi. Di antara kepahlawanannya yang paling mengagumkan adalah kepahlawanan yang ditorehkannya di perang Yarmuk. Said bin Zaid berkata, "Dalam perang Yarmuk, kami berjumlah kurang lebih 24.000 pasukan. Orang-orang Romawi keluar menghadapi kami dengan 120.000 prajurit. Mereka mendekat kepada kami dengan langkah-langkah yang berat, seolah-olah mereka adalah gunung yang digerakkan oleh tangan-tangan tersembunyi. Di depan mereka berjalan para uskup, para pastor dan para pendeta pembawa salib sambil mengumandangkan doa-doa. Lalu pasukan mereka menirukan di belakang mereka. Suara mereka seperti sebuah halilintar yang membelah langit. Manakala kaum muslimin melihat mereka dengan kekuatan tersebut, jumlah besar mereka sempat menyurutkan nyali kaum muslimin. Ketakutan merayapi hati mereka. Pada saat itu, Abu Baidah bin Jarrah berdiri berkhutbah mendorong kaum muslimin untuk berperang. Ia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kaki-kakimu. Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah, karena kesabaran adalah keselamatan dari kekufuran. Menghadirkan ridha Rabb, menolak kehinaan. Siapkanlah tombak-tombak kalian. Berlindunglah dengan tameng-tameng kalian. Hendaklah kalian selalu diam kecuali dari berzikir kepada Allah pada diri-diri kalian, sampai aku memerintahkan kalian untuk menyerang insyaAllah." Said berkata, tiba-tiba seorang laki-laki keluar dari barisan kaum muslimin. Dia berkata, "Sesungguhnya aku bertekad untuk mengakhiri hidupku saat ini. Apakah kalian mau berkirim pesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Abu Baidah menjawab, "Ya, sampaikan salamku dan salam kami kaum muslimin kepada beliau. Katakan kepadanya, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendapatkan kebenaran janji Rabb kami kepada kami.'" Said berkata, "Begitu aku mendengar kata-katanya, aku melihatnya menghunus pedangnya. Dia berjalan ke depan menyongsong musuh. Aku langsung turun ke tanah. Aku berdiri di atas kedua lututku. Aku menghunus tombakku
dan aku menusuk seorang penunggang kuda pertama yang menyerang kami. Kemudian aku melompat menerjang musuh. Pada saat itu Allah Ta'ala membuang segala ketakutan dari hatiku. Maka kaum muslimin menyerbu barisan pasukan Romawi. Mereka terus berperang sehingga Allah Ta'ala menetapkan kemenangan bagi mereka. Setelah itu Sa'id bin Zaid ikut berperang dalam menaklukkan Damaskus. Manakala Damaskus sudah tunduk dan taat kepada kaum muslimin, Abu Ubaidah bin Jarrah mengangkat Sa'id bin Zaid sebagai gubernurnya. Sa'id bin Zaid adalah gubernur pertama Damaskus. Di zaman Bani Umayyah, Sa'id mengalami sebuah peristiwa yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yasrib dalam waktu yang panjang. Kisahnya, Arwa binti Uwais menuduh bahwa Sa'id bin Zaid telah merampas tanahnya. Wanita ini menyebarkan hal itu di kalangan kaum muslimin dan membicarakannya. Kemudian dia mengadukan perkara ini kepada Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah Al-Munawwarah. Maka Marwan mengutus beberapa orang kepada Sa'id untuk membicarakan masalah ini. Namun perkara ini bagi Sa'id terasa sulit. Dia berkata, "Mereka menuduhku menzaliminya. Bagaimana mungkin aku menzaliminya? Sedangkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menzalimi sejengkal tanah, niscaya ia akan memikulnya di hari kiamat dengan 7 lapisnya. Demi Allah, dia telah menuduhku menzaliminya. Jika ia dusta, maka butakanlah penglihatannya dan lemparkanlah ia ke dalam sumurnya di mana dia memperkarakanku karenanya." Tampaklah sebuah cahaya dari hakku yang menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa aku tidak menzaliminya. Tidak lama setelah itu, lembah Al-Aqiq diterjang banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banjir ini mengerus tanah sehingga menampakkan batas yang diperselisihkan oleh Sa'id dengan wanita tersebut. Kaum muslimin mengetahui bahwa Sa'id di pihak yang benar. Satu bulan setelah itu, wanita tersebut menjadi buta. Ketika ia sedang berjalan-jalan di tanah miliknya, ia terjatuh ke dalam sumur. Abdullah bin Umar berkata, "Ketika kami masih kecil, kami mendengar seorang berkata kepada yang lain, 'Semoga Allah membutakanmu sebagaimana ia membutakan Arwa.' Hal itu tidak mengherankan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, karena antara doa itu dengan Allah tidak terdapat penghalang.' Bagaimana jika orang yang teraniaya adalah Sa'id bin Zaid, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga?" Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.